Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe supaya kita semangat upload video berita menarik lainnya. Seperti biasa, kali ini gue akan membahas berita soal Amar Zoni dan Iris Bella yang dilansir dari Instagram Iris Bella. Di foto kali ini, Iris Bella dan Amar Zoni nampak di sebuah candi yang berada di daerah Borobudur. Nampaknya Amar Zoni dan Iris Bella sedang berkunjung ke Borobudur. Itu terlihat dari Iris Bella yang menandai lokasi pelataran Borobudur Resort dan Spa. Iris Bella di sini memposting unggahan dengan Amar Zoni di alam bebas ya. Di sini ada Borobudurnya juga. Amar Zoni menggunakan outfit jaket berwarna abu atau hitam itu nampaknya ya, dan memakai aksesoris teropong. Teropong itu untuk melihat ke arah Iris Bella yang tersenyum sumringah. Dan Amar Zoni juga mengenakan celana 3/4 berwarna hitam dan mengenakan sepatu yang kece abis ya. Di sini juga outfit Iris Bella tak kalah kece. Iris Bella mengenakan hijab yang senada dengan celana panjangnya, serta mengenakan sandal seperti bentuk sepatu ini ya. Di sini nampak sumringah wajah dari Amar Zoni dan Iris Bella untuk menantikan bayi kembarnya atau bayi kedua kalinya akan lahir ya ke dunia ini. Nampak di potret kali ini Iris Bella juga memandangi Amar Zoni yang sangat bahagia sekali ya. Saking bahagianya, Iris Bella sempat menuliskan caption yang berbunyi bersyukur untuk hal-hal kecil dan hal-hal besar dan segalanya di antara, dengan emot love berwarna kuning atau garis-garis ya. Di sini di dalam unggahannya memang Iris Bella menuliskan dengan bahasa Inggris. Bagi kalian yang belum percaya atau tidak mengetahui, silahkan translate dan di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Iris Bella juga nampaknya mengunggah foto berlatar belakang rumput yang sangat hijau dan di belakangnya ada candi. Nampak saling berhadapan pasangan muda Amar Zoni dan Iris Bella ini. Postingan Iris Bella ini nampaknya disukai lebih dari 137.000. Bahkan komentarnya sudah lebih dari beberapa ribu ya di sini. Seperti biasa juga banyak warganet atau netizen serta para fans dari STV yang menuliskan doa-doa untuk Jabang Bayi dan Iris Bellanya. Semoga sehat selalu dan Jabang Bayinya diberikan kelancaran nanti saat persalinan. Segini dulu untuk video tentang Amar Zoni dan Iris Bella yang sedang berkunjung nampaknya ke Borobudur ya, karena di sini ada foto candinya dan sangat sumringah potret untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas soal Amar Zoni dan Iris Bella. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dahulu. Dan bagi kalian juga yang suka tentang gosip-gosip atau berita tentang Amar Zoni, Iris Bella, silahkan tulis komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit dulu. Bye-bye.